Selamat malam teman-teman yang kalau lagi nontonnya malam atau yang lagi nonton pagi atau siang. Sebelumnya terima kasih udah mau meluangkan waktu untuk menonton channel saya. Jadi di sini saya harapkan bisa memberikan nilai value buat Anda ya. Isi-isi videonya. Oke, jadi berawal mula dari Redmi Note 8 saya ya. Setiap baterai sisa 50% itu habis terus baterainya, langsung drop. Ternyata pas saya lihat dia udah kembung begini tuh. Titik-titik kelihatan enggak kembungnya. Oke. Jadi buat kalian yang punya masalah yang sama juga mungkin bisa diikutin cara ini. Jadi oke, jadi saya beli baterai ya. Baterai penggantinya Redmi Note 8 itu band 46 ya. Saya beli yang mereknya apa tadi ya? Langsung aja kita unboxing aja. Oh, saya juga ada beli anti goresnya ya. Sudah lama nggak ada anti goresnya. Nah, ini saya beli Life Future Double Power 4000 mAh ya. Saya lihat reviewnya bagus, jadi saya beli ini aja. Soalnya kalau beli merek yang bener malah dapetnya nggak bener ya. Jadi ini Life Future, katanya sih double IC, kita mah nggak ngerti ya, bukan orang-orang beginian ya. Jadi tipenya yang BN46 ya, jangan salah beli. Mana nih? Ya kelihatan lah ya. Ini fokusnya enggak. Oh, ada kartu garansinya juga ya. Nah, ini bungkusnya kita simpan berarti ya. Baterainya begini doang. Oke. Ini unboxing beli baterai Redmi Note 8. Habis itu untuk pemasangannya di next video ya. Oke. Kalau suka bisa komen atau bantu subscribe ya biar channel ini lebih berkembang. Oke.